Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini teman-teman Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game bertahan hidup dari bencana tsunami. Jadi cara mainnya adalah startnya dari sini dan kita harus berjalan sampai di ujung sana. Dan kita nggak boleh terkena tsunami-nya nih. Dan kalau kita bisa sampai di garis akhirnya, kita akan menang. Dapat apa, Pak? Nggak dapat apa-apa, Pak Unat ya. Itu sebabnya kita akan bertaruh dengan Pak Unat nih. Bertaruhnya taruhan Robux, coy. 10.000 Robux, siapa yang dapat berhasil sampai di sana, Pak Unat ya. Oh no, airnya udah surut. Itu tsunami-nya datang tinggi banget. Oh, kabur, 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 Pak. Awas, Pak Unat. Wow, wow. Ada spawn raksasa. Ya ampun, kenapa tiba-tiba tsunami-nya muncul, teman-teman? Seharusnya spawn itu bisa menyerap tsunami-nya ya. Oh, itu mungkin untuk satu player doang, teman-teman. Nah, ini pasti seru banget. Tapi sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu, teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombolnya subscribe-nya. Let's go, kita mulai Jangan dulu pas ini, Pak. Ada tsunami, boom. Ya, kok kena, teman-teman? Padahal Pandu Gaming kan bersembunyi di situ, coy. Darahnya Pandu Gaming tinggal setengah nih. Ayo, Pak Unat. Pak Unat mana nih? Jangan-jangan encok lagi, Pak Unat. Ya ampun, Pak Unat encok, teman-teman. Pak Unat, iya. Apa kau baik-baik saja, Pak? Oh enggak, Pak Unat ya. Pakai nanya, Pandu Gaming ya. Darahnya Pak Unat tinggal setengah tuh, teman-teman. Ayo, Pak Unat, kita jalan. Let's go. Di sini ada batu. Oh, mungkin kita akan bersembunyi di balik batu kayaknya. Dan di situ siapa lompat-lompat? Pada malaikat, Pak. Apa Pandu Gaming juga memilikinya? Maksudnya ini. Di sini ada U1. Dan di sini ada gift power atau death, teman-teman. Maksudnya apa nih? Oh no, Pak Unat. Ada tsunami-nya datang. Pak Unat, ayo, Pak Unat. Kita akan menghindar dulu, Pak. Di situ ada lubangnya, teman-teman. No, no, Pak Unat. Ayo, Pak Unat. No. Boom. Pandu Gaming terkena tsunami-nya, teman-teman. Benar-benar bencana yang sangat mengerikan. Pokoknya kalau airnya surut itu adalah tanda-tanda tsunami-nya datang. Dan kita juga bisa lihat di sini, teman-teman ya, kalau risknya udah 100% itu akan terjadi tsunami. Dan katanya Pak Unat tadi Pandu Gaming punya ini. Maksudnya ini gunanya untuk apa nih, Pak? Kita coba dulu. Oke, ini akan memberikan kita power atau kematian, teman-teman. Menarik juga ya. Kita akan coba saja. Ini dia, Pandu Gaming gak bisa gerak lagi. Gimana caranya, Pak? Oh, diam aja, ditunggu ada cahaya datang, teman-teman. Dan apa yang akan terjadi? Hey, minggir, minggir, minggir. Jangan menghalangi. Waduh, disambar petir. Meninggoy, Pak. Meninggoy. Buat apa senjatanya, kocak? Kita coba sekali lagi, teman-teman ya. Pandu Gaming masih penasaran nih. Kata Pak Unat tadi, teman-teman, Pak Unat nonton di channelnya Babydell. Maksudnya gimana sih? Kok meninggoy mulu, Pak? Ya ampun, menyebalkan banget. Pak Unat udah nonton di channelnya Babydell. Dan katanya yang beli ini Babydell, teman-teman. Soalnya kan akunnya Scott Timit cuma satu Babydell, Pandu Gaming. Dan Melubi saat Babydell beli, Pandu Gaming dapat meninggoy lagi dong. Ya udah deh, teman-teman, kita nggak akan menggunakannya lagi ya. Walaupun Pandu Gaming akan dapat power nih. Dan Pak Unat, di mana Pak Unat? Pak Unat kayaknya udah di depan deh, teman-teman. Ayo kita akan kejar Pak Unat. Kita nggak akan membiarkan Pak Unat mendapatkan 10.000 Robux-nya, teman-teman. Dan di sini ada koin-koin. Oh, poin, teman-teman. Kita mendapatkannya. Dan di situ ada lubang, coy. Nah, kita udah sampai di lubang persembunyian. Nah, ini tempat aman. Jadi seandainya tsunami-nya datang, kita bisa bersembunyi di sini dan kita nggak akan kena tsunami-nya nih. Di sini risk-nya 0,5. Aman gak nih? Aman gak nih? Kayaknya aman deh, teman-teman. Soalnya risk-nya 3%, 8 naik. Jangan naik dong, berhenti, stop. Pandu Gaming sedang jalan nih, kocak. Dan di sana itu Pak Unat kah? Pak Unat rupanya tadi meninggoy. Ayo, Pak, sini, Pak, cepat. Kita akan coba mencari tempat aman, teman-teman. Kita akan coba cari tempat aman. No. Dan katanya Pak Unat kita harus bersembunyi di depan batu, bukan di belakang. Dan boom. Nah, kita tertahan dan meninggoy dong, Pak. Nggak ada gunanya, Pak Unat. Oh, gitu, Pak. Katanya Pak Unat kalau tsunami-nya kecil, kita bisa bersembunyi di situ, teman-teman. Kalau tadi kan tsunami-nya besar banget dan terjadi lagi. Tsunami-nya datang lagi, Pak. Kita akan coba menggunakan kekuatan kita. Ini dia, super power. Nggak kena, cuy. Oh, gitu cara pakainya. Jadi kita pakai saat tsunami-nya datang, teman-teman. Soalnya kan kita dapat shield nih. Oke, kita tunggu dan kita kesambar petir. Meninggoy lagi nih, teman-teman. Heran banget dah. Dan boom, ini dia. Pandu Gaming jadi apa nih? Jadi mana?
malaikat, Pak. Keren. Hai, Pak Unat. Pak Nugi menjadi malaikat. Bye-bye. Kita tinggal, Pak Unat, teman-teman. Kita akan pergi ke depan sana agar kita menang dan mendapatkan 10.000 Robux. Yeay. Kita akan mengalahkan. Bentar, kenapa kepala kita kecabut, Kocak Gaming? Aneh banget. Jangan-jangan nge-lag. Jangan bilang Pandu Gaming nge-lag. Ya ampun. Hei kawan, apakah Pandu Gaming nge-lag? Sepertinya Pandu Gaming nge-lag ya. Kita akan coba sampai di ujung aja, teman-teman. Dan kita menang. Yeay. Kita menang. Yeeha. 10.000 Robux. 10.000 Robux. Pak Unat kalah. Pak Unat kalah. No, apa yang terjadi? Kenapa kita kayak kesedot di sini, teman-teman? Iya. Ayo jangan tarik aku, Kocak. Kita akan coba lihat-lihat dulu di sekitar sini, teman-teman. Di sini ada sesuatu. Apakah ini kode? Silakan kalian komen di bawah. Dan kita akan coba masuk ke dalam dulu. Di sini ada normal. Ayolah, Pandu Gaming masuk. Oke, kenapa nggak bisa? Oh iya, Pandu Gaming lupa, teman-teman. Pandu Gaming kan nge-lag. Pak Unat, Pandu Gaming menang, Pak. Pandu Gaming menang. Pandu Gaming menang. Pandu Gaming menang. Ayo, panas 10.000 Robuxnya mana, Pak? 10.000 Robuxnya apa? Pandu Gaming curang-curang gimana sih? Enggak dong. Pandu Gaming kan udah sampai di garis akhir, Pak. Oh iya, Pandu Gaming nge-lag tadi ya. Enggak gitu dong, enggak bisa, Pak. Ayo 10.000 Robux, Pak Unat. Pak Unat membohongi Pandu Gaming, teman-teman. Oh, diulang, Pak Unat ya. Oke, oke, oke. Pokoknya kalau kalah kali ini jangan bohong lagi, Pak Unat ya. Dan sini dulu, Pak. Di sini ada shop-nya, Pak. Ini shop-nya jualan apa nih? Gimana cara belinya, teman-teman? Oh, diklik, Pak Unat. Kita coba klik dulu. Oh, di sini ada sebuah kapal tapi harganya mahal banget, teman-teman. Dan di sini ada papan selancar harganya 80 poin. Oh, kita langsung beli aja. Ini dia papan selancar dan di sini ada spons. Wow, harganya mahal banget dan ini 100 poin harganya. Di sini ada teropong. Menarik, kita coba-coba aja ya. Dan di sini ada one use gear. Oke, ini adalah tsunami level 6. Oh, kita bisa memanggil tsunaminya, teman-teman. Ya, wah, ini menarik nih untuk ngerjain player-player yang belum sampai, teman-teman. Nah, ini kita akan gunakan jika kita udah sampai di garis akhirnya ya. Dan di sini Pandu Gaming nggak tahu gimana cara membeli poinnya. Kalau kalian tahu silakan kalian komen di bawah. Oke, kita mulai permainannya sekarang. Pandu nggak boleh curang. Pandu Gaming curang, Pandu ya. Tapi Pandu harus bayar beneran, Pandu ya, 10.000 Robux nih. Oke, kita mulai jalan. Kita udah mendapatkan beberapa alat-alat untuk membantu kita sampai di sana, teman-teman. Ini bukan alat curang, coy. Soalnya kan ini bisa dibeli. Siap-siap, Pandu. Oke, sekarang kita mulai jalan terus dan kayaknya kita akan menggunakan ini deh, teman-teman. Oh, ini armor. Nanti darah kita akan ketambah 25 seperti. Ayo, Pandu, kita gunakan, Pandu. Keren banget. Kita main papan selancar. Yoi, enggak nih. Anak pantai banget, Pandu Gaming. Kita berlomba. Jangan tabrak-tabrakan dong. Oh, rasakan ini, Pak. Iya, iya. Oh, no, no. Balik. Pandu, sini, Pandu. Pandu, cepat, Pandu. Cepat. Masuk sini. Masuk sini. Oke, ini dia. Wow. Pandu terkena tsunaminya, teman-teman. Meninggal. Pandu tuh masih hidup rupanya, teman-teman. Hebat juga tuh, Pandu. Ayo, Pak. Semangat. Kita akan coba menggunakan teropong ini. Oke. Gunanya teropong ini buat apa? Oh, melihat tsunami, teman-teman. Apakah tsunaminya datang atau belum? Ya, kayaknya nggak ada gunanya deh. Sama sekali nggak ada gunanya, teman-teman. Soalnya dengan gini aja kita udah bisa lihat apakah ada tsunami atau enggak. Oh no, akan terjadi tsunami lagi, teman-teman. Kita siap-siap menggunakan trident kita ya. Apakah sudah surut? Kayaknya belum, masih aman. Kita akan bersembunyi di sini. Oh no. Sudah surut, Pandu. Pandu sedang lari, teman-teman. Pandu sedang lari dan boom. Pandu terkena tsunami lagi. Kita jalan terus. Oh no, ada tsunami. Kita gunakan tongkat kita. Berhasil. Tapi oh no. Ini mempertaruhkan kehidupan kita menggunakan tongkat ini. Kenapa Pandu Gaming menggunakan, teman-teman? Padahal dikit lagi kita akan sampai nih. Semoga aja power. Please, power. Ya, meninggoy dong, Kocak. Tinggal dikit lagi tuh meninggoy, Pandu Gaming. Menyebalkan. Dan di situ ada rumah pohon juga, teman-teman. Ya, wah, keren banget. Kita coba teropong dulu. Kita intip orang yang ada di situ. Ada siapa saja tuh? Kayaknya nggak ada orang deh. Ayo, Pandu, kita akan pergi ke rumah pohon itu, Pak. Tapi apakah aman, teman-teman? Mari kita coba. Nah, ini dia, teman-teman. Ayo, Pandu, kita naik ke atas rumah pohon. Ayo, cepat, Pak. Sini, buruan. Bisa naik nggak? Oh, bisa, teman-teman. Ya, jatuh lagi. Pandu emang kesusahan kalau naik tangga, teman-teman. Tuh, lihat. Jatuh-jatuh mulu, berusaha, Pak. Soalnya perutnya menghalangi Pandu untuk naik
naik tangga. Oke, kita akan coba melihat tsunami dari atas sini. Kenapa kapal bisa di atas sini dia? Dan ini dia tsunami-nya. Wow! Apakah kita akan selamat? No. Apa kita selamat? Wow! Selamat sih, tapi meninggoy, teman-teman. Selamat, tapi dalam keadaan meninggoy. Dan di sini ada yang nge-spawn rumah pohon lagi. Keren nih, naik gak ya? Kayaknya nggak usah deh, Pak. Ayo, Pak, sini, Pak. Kita harus melanjutkan lomba. Kita ada tsunami lagi. Menyebalkan banget. Kita keluarkan trident kita. Ini dia. Pauna tsunami, Pak. Dihalangi dengan spons, teman-teman. Kalian lihat kan tsunami-nya tiba-tiba turun. Ya, muncul lagi dong. Oh, ternyata hanya menyelamatkan pemilik sponsnya. Nah, ini dia. Apakah kita akan selamat? Dan, ya, meninggoy lagi. Kesel banget. Dari tadi nggak ada keberuntungan. Gitu kan, pembawa sial kayaknya tangannya Pandu Gaming nih. Dan di sini ada sebuah potion kita minum. Bentar lu, Pauna. Kenapa Pauna terbang kayak gini? Ya, kayaknya Pauna nge-lag deh, teman-teman. Bersyukur dong Pandu Gaming bisa menang nih Pandu Gaming. Tapi nanti alasan lagi nih. Nggak boleh alasan, Pau ya. Pauna yang nge-lag nih, bukan Pandu Gaming. Jadi kita akan coba terus jalan. Auno. Tsunami-nya datang. Kita akan coba naik tangga ini. Cepat. Cepat, Pandu Gaming. Cepat, tsunami-nya datang. Nah, selamat, Pandu Gaming. Wow, kita selamat, yeay. Dan di sini ada pukulan. Oh, Pandu Gaming paham nih. Kalau di area situ bisa berantem. Teman-teman, ternyata ada arena PvP-nya juga di game ini. Seru coy, bisa berantem. Dan ini dia tsunami-nya datang lagi. Tapi agak kecil, kita coba lompat. Wow, Pandu Gaming melompati tsunami, teman-teman ya. Baru kali ini nih, ada orang bisa melompati tsunami. Ayo Pauna, sini Pak. Kita harus cepat-cepat sampai sebelum tsunami itu membunuh kita lagi, teman-teman. Dan disitu ada yang mencoba keberuntungannya. Wow, dia bisa menjadi malaikat, teman-teman. Dari tadi Pandu Gaming jadi kematian mulu. Oke, kita akan coba sekali lagi nih. Dia tsunami-nya datang, teman-teman. Kita akan mencoba keberuntungan kita. Apakah kita akan jadi malaikat atau meninggoy? Kalau meninggoy, kita nggak akan gunakan lagi. Kita buang di tong sampah nih. Tongkat ini, teman-teman, ya. Ayo, please. Ya ampun, bener-bener. Nah, akhirnya, teman-teman, setelah mencoba beberapa kali, jadi malaikat juga nih, Pandu Gaming. Oke, kita jalan. Hai, Pauna, terlalu lambat. Pandu Gaming terbang. Bayar, Pauna. Ya kok hilang? Lo, apa yang terjadi, Pak? Cuma sekali doang. Ya ampun. Kirain bisa sampai akhir, teman-teman. Ternyata ada batas waktunya ya. Ayo Pauna, cepat Pauna. Tsunami-nya akan segera datang. Oh no. Ayo cepat. Itu dia tsunami-nya. Datang. Oh, oke, berhasil. Dan Pauna, no. Pauna terbawa tsunami lagi, teman-teman. Dan ada Pandu Gaming selamat. Oke, kalau gitu kita mulai jalan lagi. Tapi risknya di sini sudah 100% aja gitu kan ya. Bayangkan, oh ini bisa dilompatin nih. Lompat, yap, nice. Aman. Jangan terlalu jauh juga dong, kocek. Bener-bener menyebalkan. Oke, teman-teman, sedikit lagi. Kita akan segera sampai. Please lah, Pandu Gaming pengen menang di game ini. Demi 10.000 Robux. Ini risknya udah 100%, teman-teman. Apakah akan ada tsunami? Please lah, jangan dulu coy. Ini dikit lagi akan sampai nih, Pandu Gaming. Ayo, cepat-cepat, Pandu Gaming. Cepat, Pandu Gaming. Risknya udah 100%, teman-teman. Dan yeay, akhirnya Pandu Gaming menang, teman-teman. Giha. Tsunami yang menyebalkan. Akhirnya kita menang. 10.000 Robux aku datang. Pauna, pergi udah menang, Pak. Benet mana ya, masih di tengah katanya, teman-teman. Bayangkan. Pokoknya 10.000 Robux Pandu Gaming tungguin, Pak. Jangan bohong. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali. Oh, Paunat, ini dia teman-teman. Paunat bayar, Pak, buruan bayar. Gak mau gimana sih? Apa Paunat gak ada uang tuh digebukin ya Paunat? Oh, kita bisa saling gebuk-gebuk sini, kau Pak. Rasakan ini, bayar Pak, bayar. Waduh, Paunat gak mau bayar, teman-teman. Apa 10.000 Robux ditukar dengan baju robek-robeknya Paunat? Ya ampun, capek-capek kita menang di prank sama Paunat, teman-teman ya. Sini kau Paunat menyebalkan. Rasakan ini, meninggoy kau. Yeah. Kita berhasil mengalahkannya. Oh, masih hidup Pauna. Meninggoy. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Pandu Gaming dan Pauna memainkan game menghindari tsunami. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen dan di-subscribe. Bye-bye.